Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kita di channel Detailing dan Coating, tentunya bersama JGS Coating. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini makin sukses dan bertambah terus rezekinya. Nah, ini coating jalanan lagi beraksi lagi, terus kita lagi mau coating headlamp. Headlamp Lipina. Ini udah ada baret dikit ya, terus lampunya udah agak kuning. Udah berkerak dikit, nanti akan kita proses seperti apa prosesnya, ikuti terus ya teman-teman ya, tetap stay di channel kita, jangan kemana-mana. Untuk mendukung channelnya jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya teman-teman ya. Nah, kita proses terus, lanjut terus ya. Ini langsung kita proses ya teman-teman ya, lagi gosok seperti biasa, kita gunakan kertas pasir yang halus ya, 2000, 1500, 1200, nah, kertas pasir yang kita gunakan untuk gosok headlampnya. Ini kita press ya seperti biasa, garis-garis kuning-kuningnya atau kerak-keraknya kita press terus, gosok kuat, dan sampai hilang, sampai betul-betul. Nah, ini udah selesai kita gosok, tinggal aplikasi coatingnya ya. Dan kita coating terus. Nah, ini udah selesai kita gosok ya teman-teman ya, langsung kita aplikasi coatingnya. Ini ya aplikasi coatingnya, mainkan terus ya, langsung berubah total 100% seperti baru ya. Iya, bukan sulap, bukan sihir, tapi bisa berubah ya, kit baru ya teman-teman ya. Biar kita kencangkan ini. Aduh, anginnya kencang kali. Aduh, aduh. Anginnya nggak bersahabat ini teman-teman. Jadi ke kendala coating di luar ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, inilah dia kendalanya kalau coating jalanan seperti ini. Kadang kalau angin kencang ya aplikasinya kurang apa ya, nggak langsung merata, jadi harus kita ulang-ulang. Karena dia uap ya kan, uap kena angin ya terbang, tapi tetap hasil is the best. Ini kita buat is the best ini. Wih, anginnya kencang kali ini, enak dia anginnya. Anginnya, wis. Oke, lanjut lagi sebelah kanan ya. Glowing. Kalau anginnya tidak apa, nggak kencang, cepat dia ya. Langsung merata. Ini beda kalau di ruangan tertutup. Ini cepat ini aplikasinya.
Oke, selesai. Sudah selesai ya teman-teman ya. Tinggal kita cek lagi ya. Nah, selesai ya teman-teman ya. Inilah hasil dari coating nano broom kita untuk Nissan Livina. Yang tadinya kusam, kuning, banyak garis-garis, retak rambut. Ini kembali bening, kinclong, baru. Oke, dan sebelah kiri lagi kinclong habis. Tuh, dalamnya pun nampak ya, transparan ya teman-teman ya. Pas ya. Nah, buat teman-teman yang mau coating detailing salon khusus daerah Kota Medan, cari kita JGS Coating ya teman-teman ya. Biar kita buat kinclong seperti ini, bening seperti ini. Ini dia. Dan buat teman-teman yang mau belajar detailing juga, belajar salon oleh kaca, bisa cari kita, bisa gabung di channel kita ya teman-teman ya. Terima kasih atas dukungannya teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah stay di channel kita, thank you guys sudah dukung kita selalu. Semoga teman-teman sukses semuanya. Thank you, sampai jumpa, bye bye.